dengan kerajaan Bali kuno. Beragam keunikan jenis kesenian khas Tapak Siring akan ditampilkan sebagai usaha kesenian dan mengembangkan seni aneka lokal Tapak Siring seperti aneka ragam jenis lorontek, tarian Bali Gede, tarian Rejal Melayang, dan berbagai jenis musik iringan prosesi. Baik hadirin dan yang kami hormati, kita sambut yang mulia pawai budaya dari Duta Kecamatan Tapak Siring. Om Swastiastu. Para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya akan melintas di tempat panggung kehormatan pawai budaya Duta Kecamatan Tapak Siring. Pawai budaya dalam rangka hari jadi Kota Gianyar yang ke-252 dengan mengambil tema Gianyar Wangun Mulati Aman Lan Lestari. Penampilan dari Kecamatan Tapak Siring diawali dengan plakat Kecamatan Tapak Siring yang dibawakan oleh anak muda yang berbusana payas agung, diiringi dengan barungan gamelan gaung suling. Gamelan gaung suling adalah bagian dari pancagita dalam upacara keagamaan di Bali. Gamelan gaung suling ini dibawakan oleh Seke Gaung Suling Griyo Paranaya Tapak Siring. Para penonton yang berbahagia, selanjutnya dirangkaikan dengan barisan upalo yang dibawakan oleh Paroyoano dengan berpakaian adat Madiun. Upalo ini berupa lelontek atau umbul-umbul yang bermakna sebagai kedewataan Tuhan. Senjata Dewata Nawasanga bermakna sebagai senjata 9 dewa penjuru mata angin yang merupakan simbol kekuasaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Setelah barisan lelontek, Kecamatan Tapak Siring juga menampilkan barisan upacara dengan menampilkan pasukan rantasan dan canang nebo. Pasukan bermakna harumnya pembakaran wewangian untuk menyambut kedatangan para dewata agar menerangi pemujaan yang kita lakukan. Rantasan adalah tumpukan kain-kain baru yang belum pernah digunakan di atas wadah khusus tinggi yang digunakan untuk persembahan. Dan canang lebong adalah sebuah upacara yang melengkapi yatnya, berfungsi sebagai sarana persembahan berbentuk susunan dan rangkaian bunga-bunga yang dikreasikan umat Hindu di Bali. Makna filosofis canang lebong adalah terlihat dari bentuknya yang menjulang seperti gunung, makin ke atas makin mengerucut. Para penonton yang berbahagia, selanjutnya dapat kita saksikan penampilan tari rejang pelayan dan tari baris bedil, di mana tari rejang pelayan dan tari baris bedil merupakan tari wali yang sering dipergunakan dalam kegiatan upacara Hindu di Bali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, rejang pelayan dan tari baris bedil ini ditarikan oleh Seke Rejang dan Seke Baris dari Desa Sandi. Thank you.
Dengan permintaan dari Dewa Siwa, Tuhan itu mampu menolak.
karena ruang dan waktu yang kurang terbatas. Namun bila hilang siwa yang tidak dapat terhadap, akhirnya menetes dan jatuh berangsa. Benih dari nafsu kawa dewa siwa yang sakti tersebut menyebabkan Aion menyala perang. Dewa Brahma dan Dewa Wisnu yang mengetahui hal tersebut langsung turun ke mereka, mengumpulkan benih dari dewa siwa. Dengan kesaktian Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, maka terwujudlah Bertare Kale. Bertare Kale mempunyai wujud yang besar. Bertare Kale yang ingin mengetahui siapa ayah dan ibunya Brahma sangat keras. Perawangan itu pun terdengar hingga ke suara Loka dan menimbulkan keringat membuat Dewa Kelompok tertuju. Dewa Kelompok satunya menyerang Dewa Kelompok. Dewa Siwa dan Dewi Uma menyatakan bahwa Bertare Kale adalah putra. Dalam ajaran agama Hindu tersebut, Bertare Kale merupakan putra dari Dewa Siwa dan Dewi Uma. Keberadaan baru.